Ini pemrosesan pembuatan blending plat untuk pintu dengan alat sederhana tapi bermanfaat ya. Dengan sopir kondisel. Ini prosesnya, ini hasilnya ngeri. Walau alat sederhana tapi hasilnya memuaskan. Aduh, opo ini? Opo. Ini loh, senteran anu nih, tikungan nih, mari nih. Sini. Lihat nih. Cus. 25 derajat. Ini dengan harus dengan hati-hati nih. Kalau enggak orang hati-hati ngawur iso. Eh, kameramen itu sedang berada. Kameranya perlu hati-hati ngene ora usah. Ini lho nih, proses pengimpotannya itu. Ini dari tampak depan nih. Kalau menop menop lagi nih, ayo. Ayo, lomboan. Ini lomboan nih, losno. Penjoki dadi kumitir kabeh. Penjoki. Kalem, iki kurang 5 cm. Op. Aku tak ngatur posisi. Melaku kalem, aja mudun iramane. Terus nop, melaku kalem op. Ah, iki sepite sanggarane. Pesanggaran sepide. Kalau no, prosesnya ini no. Enak sepide kalau no. Tambah no. Ya. Buka dedet. Terus lari dedet. Terus no. Pencapi. Ya. Prosesnya engko tetep nang sampe tekan ngene Mas Anda. Marino kaya enak. Ada nyepak ing. Ini alatnya ada yang lebih mahal lagi. Cara meratakan duluan. Ini mahal alatnya. Duluan. Selalu ini cara meluruskan plat yang sudah di blending dengan menggunakan sandal swallow ukuran 10 itu. Sandal swallow ukuran 10. Nah, mari iki ayo. Nah, ini yang udah lurus langsung. Iki jenenge plat. Bener begini nih kok. Nah, iya. Ini dengan ukuran yang sama. Ini ukuran kanan kiri harus sama. Kalau enggak sama enggak jadi. Menceng, basa Jawane. Menceng. Ayo antem. Miring lah penae. Wah. Lihat hasilnya. Ngeri, Bos. Ngeri, Bos. Pabrik lokal. Workshop lokal. Ini butuh kerjasama yang oke nih. Wih, ini udah jadinya ini. Wih. Ayo sudah enak, ngantem.
Ini nampak dari belakang seperti ini, dari belakang nampaknya dengan alat buatan sendiri. Anak gue sapi ini, ayo kono maneh. Ini tadi yang sudah jadi nih. Alat bikinan mbok iki. Fungsi dari lubang dua itu untuk menyelipkan yang sudah ditekuk, yang sudah dibengkongkan. Terima kasih, terima kasih. Ini jadinya. Oke, mantap. Nanti selanjutnya. Oke, nantikan selanjutnya. Tak tutupkan lagi.